lagi pengiriman pesanan dari Bapak Mahardika Jem yang ada di kantor desa Pejarahan, Kecamatan Gerogak ya, Kabupaten Buleleng Bali. Jadi Buleleng Bali. Nih, satu buah mixer ini ya. Top 800. Ini mixer andalan dari Soundbase Wes. Ini stoknya menipis teman-teman ya. Jadi sangat sayang banget buat teman-teman yang nyari produk Soundbase karena mepet banget. Ini banyak sekali yang seneng sama produknya, tapi sayang barangnya sekarang limit, jadi tidak terlalu banyak. Nah ini kita nyala. Oke, sekarang kita tes. Cik, mana? Belum ada suaranya. Cik, dibuat sama ya kanan kiri. Oke, ini untuk suara Soundbase Top 800. Nah makanya mixer ini menjadi produk yang paling laris. Mixer paling laris sejak pertama kali keluar. Ini Soundbase, mulai dari Top 800, Top 600 dan juga Top 1200. Nah itu. Dan hari ini mau kita kirimkan pesanan dari Bapak Mahardika yang beralamatkan di kantor desa Pejarakan, Kecamatan Gelgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Kita kirimkan ke Buleleng, Bali. Nah, mixer Soundbase Top 800, 8 channel. Nah, mixer Jos. Ini mixer paling laris ini. Paling laris, Soundbase Top 800. Ini menjadi produk paling laris. Namun sayang sekali sekarang produknya limit untuk Top 800, Top 600 maupun Top 1200. Jadi barangnya tidak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman yang masih mencari produknya Soundbase, segera ya, segera-segera teman-teman bisa datang langsung ke sini, bisa melihat-lihat langsung dan juga bisa mencoba langsung. Nah ini untuk reverbnya, nah sekarang tak coba. Ini reverbnya mantap ini. Cik 1-2 low. Nah ini cik this 1-2 low. Cik this 1-2 low. Cik hi this 1-2. Cus. Jernih suaranya ini ya. Soundbase Top 800 sama ini dengan yang 600 ataupun Top 1200. Oke, sekarang kita akan coba untuk channel nomor 2. Nah ini sekarang kita coba nomor 2. Ini saya mute ya. Yang nomor 1 kita tes satu-satu. Ini sekarang yang nomor 2. Nah ini Soundbase Top 800. Oke, Jilo tes 1-2. Ini nomor 2, channel nomor 2 Top 800. Oke, sekarang kita coba di channel nomor 3 dari Top 800. Oke, Jig Low Test 1-2 Top 800. Oke, nah ini Jig Low Test 1-2, ini Top 800 channel nomor 3. Sekarang kita coba lagi ya di channel nomor 4. Nah ini nomor 4. Oke, nah ini jos, jernih semua, bunyi semua. Yang paling penting kalau beli mixer yang dicoba itu itunya, preamp-nya, preamp mic. Nah, masalah musik-musik itu dicoba nanti aja. Oke ya. Sekarang coba nomor 5. Jig low test 1-2. Jig test 1-2. Jig low test 1-2. Jig test 1-2. Oke. Ini nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Jig low test 1-2, Jig hi low test 1-2. Ini nomor 5 ya dari Soundbase Top 800. Sekarang kita coba di channel nomor 6. Oke. Nomor 6 Soundbase Top 800, nomor 6 kita coba Jig low test 1-2. Ini nomor 6 Jig test 1-2. Oke, low test 1-2. Oke, Jig 1-2. Ini nomor 6. Sekarang kita coba di nomor 7. Nomor 7, Jig test 1-2. Oke, oke. Jadi kalau beli di sini semua dipastikan dulu. Semua kita pastikan normal dulu baru kita kirim. Nah, ini jadi kita tes dulu ya. Oke, sekarang nomor 8. Ini sekarang kita coba di nomor 8. Ini Jig test 1-2 low. Jig. Oh, clear. Sampai lupa gue ternyata ini yang nomor 8 belum dipindah. Ini nomor 8 dari Soundbase Top 800. Yusi gimana ya? Tapi gak sabi. Kasih tau juga. Oke, nah ini suara nih Jig Low Test 1-2 ini Top 800, 8 channel, input full mono,
suaranya resik, jernih, mantap. Oke ya, jadi teman-teman nanti kalau mau beli produk dari Soundbase, sekali lagi sekarang barangnya limit mulai habis, mulai dari yang 4 channel, 6 channel, 8 channel dan juga 12 channel. Jadi teman-teman nanti bisa cepet-cepetan WA ya buat teman-teman yang nyari produknya Soundbase, karena sekali lagi produknya lumayan limit dan juga lumayan habis, khususnya di produk-produk yang di mixer seri top. Ini memang seri top banget sesuai dengan suaranya. Oke. Kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya nanti bisa langsung atau tuliskan di komentar ya. Jadi memang mixer yang paling mantap itu preamp-nya salah satunya Soundbase ini. Kalau dibilang harga yang paling murah, karena apa? Harganya sangat murah. Cuman 1.799. 1.799 sudah dapat input mono 8 channel. Terus sudah dapat equalizer, sudah dapat reverb. Reverb ini 256 DSP. Terus ini ada EQ, 7 band EQ, 8 input mono, out-nya ada 1-2 out, out-nya ini, out 1-2, out-out-nya ada, out 3 free, digunakan untuk efek, is complete. Setidaknya kalau teman-teman buat elektronan saja, nah ini sudah oke, just. Dan hari ini juga mau kita kirimkan ke Bapak Mahardika Kijem JRX di kantor desa Pejarakan, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Pulau Bali. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di Bali dan sekitarnya. Dari Bali khususnya hampir tiap minggu kita ada kiriman ke Pulau Bali. Setelah ini nanti speaker, ini juga ada yang melakukan transaksi pembayaran speaker ke Pulau Bali. Memang kalau Bali kebutuhan untuk audionya juga banyak, makanya buat teman-teman yang ada di Bali kalau butuh nanti produk, silakan nanti bisa langsung WA atau tuliskan di komentar, atau kalau mau datang langsung ke sini bisa. Pernah ada juga ya yang pernah datang langsung ke sini dari Pulau Bali, datang main-main ke Madiun dan beli. Silakan buat teman-teman ya yang ada di Bali dan sekitarnya, kalau mau order langsung aja datang atau WA atau tuliskan di komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.